Bagai batara panji lemah ring padak-dekat. Sikap kesatria Igusti Agung Ratu Panji yang gagah berani teguh dalam medan peperangan sebagai kesatria utama menjadi sumber ide dalam garapan Bulog Ganjur ini. Keteguhan, tegas, keriuhan peperangan keagungan Igusti Agung Ratu Panji dan gugurnya dalam medan perang dipedek-dekan menjadi inspirasi utama penggambaran ke dalam media garapan gamelan Bulog Ganjur. Permainan pola pukulan yang rapat, melodi yang tegas, hentakan kenang, dan dentuman-dentuman nada gong berupaya menggambarkan sosok kesatria Igusti Agung Ratu Panji. Sampai pada akhirnya di puncaknya beliau gugur dalam medan perang yang disebut pedek-dekan. Pola yang dimainkan mengesankan deg-deg atau hancur lebur. Deg-deg diwujudkan dalam benturan-benturan nada yang tak lazim berada berpadu satu sama layanan, namun tetap dalam satu rangkaian gening yang tertata. Demikian penggambarnya dalam garapan Bulog Ganjur yang diberi judul Badrika Ranang Gana. Beliau yang gagah berani dalam medan peperangan. Penata tabu Andi Pastika Putra, penata gerak Imade Suardipa. Hadirin para penonton sekalian, anak-anak semua, mari kita beri aplaus yang meriah untuk penampilan nomor undi 13 Badrika Ranang Gana. Selamat menyaksikan.
Thank you.
demikian tadi penampilan nomor undi 13. Sekali lagi, mari kita beri aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan nomor undi 13. Luar biasa.